misalnya saya langsung godok dari awal, dia nanti nggak bisa coklat kayak gini. Jadi nanti nyampur warnanya, jadi warnanya soft, jadi lembut. Tuh, kita diamin aja sampai dia mendidih. Sampai keluar ininya. Ah, betul. Blub. Ini sekarang kita masukin daun oregano. Masukin aja ke sini. Pakai oregano ya. Tuh, baru kita masukin ini hasil potong-potongan yang tadi. Ini sistemnya kayak di stew ya. Stew itu kayak dimasak, direbus, tapi dengan api yang kecil. Nah, sahabat Harmoni, kita tunggu sampai ini ya. Mendidih. Oke, okay. Kita tunggu aja. Sekitar paling 5 menit lebih dikit lah, kurang lebih. Oke, okay, sahabat Harmoni, berikutnya nih dia nih. Ayamnya. Ayam. Kenapa saya pisahin? Kenapa warna saya pisahin? Warna. Dari warna. Misalnya saya langsung godok dari awal, dia nanti nggak bisa coklat kayak gini. Jadi nanti nyampur warnanya, jadi warnanya soft, jadi lembut. Nah, kalau misalnya udah saya pisahin seperti ini, dia warnanya kecoklat-coklatan dan itu putih. Jadi kontras gitu. Nah, itu aja sih bedanya. Ya, sahabat Harmoni, sekarang langsung masukin aja. Tuh, aduk. Kita aduk ya. Terakhir tinggal keju. Kejunya ini, keju dimasukin. Nah, fungsi keju ini buat jadi lebih mantap. Nah, terusnya kita aduk aja nih sahabat Harmoni ini tuh. Nanti krim sama susu itu kalau digodok semakin lama dia nanti semakin kental. Terus dia jadi reduce, jadi berkurang. Aduh, enak banget nih. Sudah jadi. Baunya kayak pizza. Coba. Kayak creamy fettuccine pizza. Nah, seperti ini nih sahabat Harmoni. Dia udah mengental seperti ini nih. Karena prosesnya lama ya, kita stew dengan api yang kecil, jadi dia lengket seperti ini. Dah, mantap. Mantap. Garnisnya, iya. Sekarang oh, iya, kita kasih garnisnya. Nah, sahabat Harmoni, saya bikin garnisnya dari parsley, seperti biasa ya, hijau. Enak ya. Nih, gue mau kasih tahu nih, sahabat Harmoni, makanan ini bisa tahan lama, tapi dia nggak boleh dipanasin lebih dari 2 kali. Tapi oke lah buat buka puasa nanti, ya nggak? Kita kasih nama ya? Oke, namanya... Ayam susu pengalengan.